Play. So, Aramadanti getting this women's doubles final underway. Always do it on my own, so I gotta get through. Ini adalah pertarungan antara pasangan ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu Siti Padia Silva Ramadanti menghadapi ganda putri nomor 2 Tiongkok, Jiang Susian Zheng Yu. Di pertandingan ini, Apri Padia tampil amat memukau. Mereka sukses mengendalikan permainan dan menang dengan skor 21-17 dan 21-14. Kemenangan ini membuat Apri Padia keluar sebagai juara. Pertandingan yang sedang kita saksikan ini terjadi di final ajang Singapura Open tahun lalu. Hari ini kedua pasangan ganda putri ini kembali dipertemukan di final ajang Hilo Open. Ini merupakan pertemuan kelima kedua pasangan ini, di mana di pertemuan sebelumnya pasangan Indonesia unggul secara head-to-head 3-1. Second time of asking and 21. Pertarungan hari ini tentunya akan sangat menarik. Pasangan Cina Zhang Zheng berstatus unggulan pertama, sedangkan Apri Padia merupakan unggulan kedua di turnamen ini. Dan secara ranking keduanya juga bersaing ketat. Pasangan China tercatat berada di ranking 7 dunia saat ini, sedangkan pasangan Indonesia berada di ranking 6. Melihat catatan prestasi kedua pasangan ini, Apri Padia tercatat sebagai juara di ajang Hong Kong Open, sedangkan pasangan China mereka belum ada juara tahun ini. Prestasi terbaik pasangan China ini adalah menjadi semifinalis berbagai ajang, termasuk di kejuaraan dunia 2023, yang di ajang tersebut Apri Padia keluar sebagai runner-up. Meski lebih unggul, pasangan Apri Padia harus tetap waspada dengan semangat juang pemain muda China ini. Brilliant. Good rally. Oh. That's gone long. And a third title in their fourth.